Halo Lur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan Pondok Custom Lur. Oke, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan unboxing lagi. Tapi ini perasaan saya gak enak ini Lur. Kok datangnya cuma segini ya? Padahal yang kemarin saya pesan itu harusnya agak gede sih bungkusnya. Jadi kemarin itu ada promo ini. Ini ada promo kompresor yang portable itu dengan pen brushnya. Nah, itu seharga Rp135.000. Pas sampai ke Indonesia jadi Rp163.000. Nah langsung saya beli. Tapi yang datang segini ini. Saya nggak enak. Setelah saya cek-cek di deskripsinya, ternyata dia cuma dapat pen brushnya saja. Aduh, layung. Nah, bungkusnya kayak ada wafer. Seperti ini ya, Lur ya. Nah, kan yang di gambarnya ada ini nih, mesinnya ini. Ternyata enggak. Jadi yang dikirim itu pasti cuma pen brush ini. Masa harganya kalau normalnya itu masih 400 sampai 500 ya yang pakai kompresor portable ini. Tapi kemarin karena ada tulisan promo Big Sale, tergiur dengan gambar saudara-saudara. Nah. Warna merah 130 ya apa enggak paham. Nozzle 0,3. Action model double. Kapasitas 7 cc untuk cup-nya. Enggak apa-apalah. Seperti ini ya bentuknya ya. Enteng ini kalau untuk ukuran pen brush enteng. Ini cupnya bisa dilepas nggak? Oh bisa, cupnya bisa dilepas. Cupnya bisa dilepas. Cuman ini loh bentuknya ini loh kok tajam ini. Kalau buat ngebrush ya sini lama-lama pinget dong. Yang lainnya sih oke ya. Udah itu aja. Rp163.000. Kita coba untuk gambar. Yang bawaan pen brushnya kita copot ya. Kita pakai langsung ini kan langsung di kompresor saya. Sini saya pakai kompresor bekas mesin kulkas. Kita cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pakai thinner dulu ya. Pen brush berfungsi. Oke, Lur. Inilah hasil uji coba kita ya. Jadi ini untuk penyemprotannya itu malah stabil ya. Ini kalau yang saya rasakan sih enak ya. Stabil meskipun triggernya ini agak keras tapi stabil. Dia waktu dihabiskan dia nggak ngecrot ini. Dari besar
kecil, stabil, bagus ini. Malah ternyata di luar dugaan saya. Ini bagus waktu di apa ini, triggernya di los dihabiskan, catnya itu nggak ngecrot, jadi langsung dari tebal ke tipis, ini bagus. Dan ini bisa dibuat untuk kecil juga ya. Ini cerot-cerotannya juga stabil untuk yang bulat-bulat ini. Ternyata di luar dugaan, cerot-cerotannya penak. Ya cuman ini, kalau untuk ngebrush lama, ini agak, iya ini agak sakit ini. Kan ini tajam ini. Bentukannya dia nggak dibuletin sih ya. Ya oke lah, ini daripada nggak mengecewakan lah. Kalau untuk semprotannya, ini saya pakai catnya adalah cat dari cat semprot, cat kalengan, jadi yang mudah aja, langsung kita campur dengan thinner sedikit. Dan semprotannya seperti ini. Dia nggak ngecrot loh, jadi itu kalau menurut saya sih bagus ya. Apalagi ini harganya 165 sampai rumah, 165.000 sampai rumah. Oke lor, itu tadi sedikit review saya dari paintbrush ini ya. Sebenarnya sih sempat ini juga ya, karena kemarin tergoda gambarnya itu yang dapat kompresornya itu kecil itu, tapi ternyata yang datang cuma paintbrushnya aja. Tapi nggak apa-apa, ini enak dipakai. Hanya saja kelemahannya itu minyak di sini nih. Ininya tajam. Oke lor, terima kasih ya sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk yang lagi cari referensi paintbrush murah. Jadi ini nggak ada mereknya sayangnya. Semoga bermanfaat, tetap jaga keselamatan semuanya ya. Semoga baik-baik saja. Salam satu aspal.